Cara mengetahui kemandulan pada lelaki. Mandul atau biasa disebut dengan infertilitas juga bisa terjadi pada kaum pria. Pada studi kasus kemandulan, ditemukan lebih dari sepertiga kaum pria mengalami masalah pada saluran sperma dan juga pada sperma itu sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan turunnya kemungkinan seorang wanita untuk bisa hamil. Persentase mandul pada laki-laki yaitu sebesar 30-40%, sedangkan pada wanita 40%. Sisanya sebesar 20% merupakan masalah kesuburan pada pria dan wanita. Untuk mengetahui kemandulan pada pria, maka diperlukan beberapa tes medis, khususnya tes kesehatan reproduksi oleh dokter ahli. Ciri-ciri pria yang mandul. Sebenarnya tidak ada ciri khusus yang bisa dilihat mengenai pria yang mandul. Akan tetapi terdapat ciri-ciri yang mendasarinya, yaitu mengalami perubahan hasrat seksual. Hasrat untuk melakukan hubungan seksual sangat dipengaruhi oleh hormon pada tubuh pria. Oleh sebab itu, seorang pria yang mandul akan kehilangan hasratnya untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut dikarenakan hormon yang tidak normal, sehingga menyebabkan ketidaksuburan. Terjadinya pembengkakan serta nyeri pada alat kelamin. Pria yang sering mengalami pembengkakan atau rasa nyeri pada area kelamin, besar kemungkinan untuk mengalami kemandulan. Oleh sebab itu, jika Anda mengalami hal tersebut, segeralah untuk berkonsultasi dengan dokter. Mengalami masalah pada ereksi. Pria yang subur dan memiliki kadar hormon normal, maka akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan ereksi dalam waktu yang lama. Akan tetapi pada pria yang mengalami masalah kesuburan, maka dirinya akan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan ereksi. Bermasalah dengan ejakulasi. Ejakulasi merupakan hal terpenting ketika berhubungan seksual. Namun apabila Anda mengalami masalah dengan ejakulasi, maka akan lebih baik jika Anda menemui spesialis androlog dan urologi agar mendapatkan pengobatan yang tepat. Pemeriksaan kemandulan pada pria. Terdapat beberapa macam tes yang harus dilakukan guna mengetahui kemandulan yang dialami oleh pria. Tes tersebut berupa analisis sperma, di mana seorang pria akan diminta memberikan sampel spermanya untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, dokter juga akan melakukan USG guna mengetahui gangguan yang dialami oleh pria pada organ reproduksinya. Tes lain yaitu berupa pemeriksaan hormon, biopsi testis, pemeriksaan genetik hingga klamidia dengan menggunakan sampel urin. Jika Anda mengalami keluhan yang tidak normal pada organ vital, maka sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter ahli guna mendapatkan penanganan yang tepat. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern.
Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.